putra pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar alias BBL dijuluki bayi sultan oleh para warganet. Bayi yang lahir pada Desember 2021 itu mendapat julukan itu lantaran status orang tuanya yang kaya dan terkenal. Lesti Kejora pun enggan mengambil pusing dengan julukan bayi sultan untuk putra pertamanya itu. Mereka yang bikin statement sendiri, mereka sendiri yang maki orang, kadang ah sebodoh ting, kata Lesti Kejora. Kendati begitu, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ini bersyukur karena julukannya itu menjadi doa untuk anaknya. Kalau dijulukin sultan, kalau dia yang baik, Dede aminin aja, tutur Lesti Kejora. Namun, berbeda dengan Rizky Billar, dia merasa belum pantas disebut sultan. Menurutnya, dia belum pada level itu. Cuma kan, kami menganggap diri kami belum selevel itu, jelas Rizky Billar. Atas pernyataan kesederhanaan Lesti Kejora dan Rizky Billar tersebut, sontak saja langsung tuai pujian dari para warganet dan para netizen. Tak sedikit yang melontarkan komentar yang begitu menyentuh. Menurut mereka, meskipun pasangan yang berjulukan dengan nama Leslar itu kaya raya dan cukup populer saat ini, namun mereka tetap rendah hati. Bahkan, ada juga yang berkomentar, pasangan Leslar tersebut jauh berbeda dengan para artis top lainnya yang suka pamer harta dan suka menyebutkan keluarga dan dirinya sendiri Bak Sultan Kaya Raya. Namun hal tersebut jauh berbeda dengan pernyataan Lesti yang cukup merendahkan diri meskipun mereka bergelimang dengan harta. Atas pernyataan Lesti Kejora dan Rizky Billar itu, banyak warganet yang mendoakan semoga apa yang diusahakan dan apa yang dikerjakan oleh Lesti dan Rizky Billar saat ini berjalan sukses, berhasil, langgeng keluarganya, dan bahagia untuk selamanya.